Aksi pedagang jambu kocak teriak jambu hasil curian dari rumah mertua. Beredar video viral lucu seorang pedagang yang begitu semangat menjual sampai berteriak jika jambu yang dijualnya hasil curian. Bahkan kocaknya, si pedagang sampai mengungkapkan jika jambu tersebut diambil dari belakang rumah mertua. Ia memasarkan jambu tersebut pada sejumlah ibu-ibu yang begitu antusias membeli dagangannya. Hanya Rp5.000 saja, para pembeli bisa mengantongi banyak jambu. Aksi dari wanita penjual jambu tersebut viral di media sosial. Kadang untung, kadang buntung, itulah namanya dagang, tulis keterangan unggahan yang disematkan dalam video viral. Terlihat dalam video viral ibu-ibu mengerumuni dagangan jambu yang dijajakan. Lalu, tak berselang lama seorang wanita yang menjual dagangan jambu tersebut berteriak sambil merekam para pembelinya. Jangan berebut, ini jambu curian 5.000 aja, jangan ditanya kenapa murah, ini jambu mertua belakang rumah, teriak si wanita. Nampaknya ia juga ditemani oleh seorang pria yang turut membantunya berjualan. Tak lama setelah videonya viral di media sosial, wanita yang mengunggah pertama kali momen tersebut memberikan klarifikasi. Ia mengunggah klarifikasinya melalui akun TikTok @yantilimbong521 alasan jambu tersebut dijual murah. Wanita tersebut memberikan klarifikasi jika jambunya tersebut busuk karena terlalu lama disimpan. Pasalnya, ia yang berlokasi di Medan hujan selama satu minggu lamanya. Ia pun berpikir untuk bisa tetap menjual walaupun harus rugi. Ia pun memberikan klarifikasi jika jambu tersebut bukan hasil curian, melainkan dibelinya. Hal tersebut dilakukannya seakan menjadi taktik marketing untuk membuat jualannya ramai. Jangan berebut, ini jambu curian 5.000 aja, 5.000, 5.000 ya. Murah meriah. Jangan ditanya kenapa murah. Ini jambu mertua. Belakang.